Assalamualaikum. Hari ni kita ada SPG Honda RNC ya. Kita nak upgrade brake 2 port belakang. Okey, ni yang asal dia. Sekarang akan cari barang dia. Kejap lagi kita tonton sampai habis macam mana dia upgrade brake 2 port. Yang depan dah ada AP Racing. Sekarang ni kita tengah buat bracket ah. Honda RNC tadi. Yang nak upgrade brake 2 port. Kita tengok sampai siap. Dekat sini memang complete ya. Nak buat bracket, nak custom brake, macam-macam lagi. Kita tengok barang tadi. Yang Honda RNC tadi. Honda RNC tadi dia nak ambil ni brake caliper ni. Kita tengah buat bracket dia. Dan okey, kita jalan-jalan lagi tengok ada apa kat kedai dia. Repair spoke rim pun ada. Repair spoke rim. Kalau ada spoke rim bengkok, spoke rim pecah, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, sini dia orang cat. Cat spoke rim, baiki spoke rim, semua ada. Memang terbaik lah tempat dia. Tu, repair spoke rim nampak? Pakai press. Oh, memang cantik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Support-support sikit, bos. Okay, sini lagi ada apa? Oh, sini dia press boost. Yang mana kereta kalau boost dah pecah, lawaan dah goyang, boleh datang sini kita press boost saja. Nampak? Ah, dia tengah press boost. Dia tengah press boost ah. Okay. Press boost, tukar boost baru ah. Tak perlu nak tukar besi ni sebatang, boleh tukar boost. Okay. Disc ni di Honda tadi yang nak upgrade dekat Honda RNC. Owner minta buat jalur dengan lubang dekat disc. Jom kita tengok macam mana dia buat. Sekarang satu dah siap. Satu sebelah dah siap. Lagi satu kita nak buat. Kita boleh tengok macam mana dia buat jalur dekat disc. Toyota Kan ni kita nak buat tebut disc lah. Tebut disc dengan buat jalur Honda tadi, Honda RNC. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe. Kita tengah buat jalur lah dekat disc Honda RNC. Honda RNC tadi. Okay, dah siap. Satu jalur dah siap. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak buat jalur, buat longkang dekat disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekarang ni dia tengah proses buat lubang ah. Buat lubang dekat disc. Buat jalur dah siap. Memang canggih lah mesin dia. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dekat bawah tu dan share sekali. Lagi boleh tengok video yang seterusnya dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia punya channel macam-macam ada. Okay, ini kita dah buka lah. Dah sering kita tunggu barang-barang dia lagi. Dan tadi kita orang tengah buat bracket. Disc pun dah siap buat jalur, buat longkang. Kita tunggu kaliper je. Stiker pun dah siap. Ni stiker. Stiker ni kita akan lepas kat ni. Nak buat logo apa-apa pun semua boleh. Nak Happy Racing, Brembo ke apa semua boleh. Sekarang kita akan tampal. Lepas tu kita cat, pasang dekat Honda. Okay, stiker pun kita dah tampal. Nampak? Dah ada Happy Racing. Lagi satu. Okay, stiker kita dah tampal. Memang cantik bro. Okay, kejap lagi kita akan pasang dekat sini. Honda Stream. Tonton sampai habis ha. Tonton sampai habis. Sekarang ni yang asal dia Honda RNC. Kaliper dia ni original dia, kaliper macam ni ya. Ini kita buang kaliper ni, kita masuk yang 2 port ni.
nih. Ini kita ke pasar ini. Mbak. Yang tengah menonton, kalau nak upgrade brek, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Okay, kita datang. Ambil dia ikat tu, jom kita tengok. Honda RNC ya. Upgrade brake disc. Yang depan dia dah pasang AP Racing. Dah siap dah. Alhamdulillah. Tengok dia dah kesan cantik ya. Depan dah ada AP Racing, belakang pun dia masuk. Yang tu port ni AP Racing ni. Okay, sambil tu kita jalan-jalan dekat kedai dia, apa ada dia dah. Brek, macam-macam brek ada. Daripada kecil sampai ke besar. Nak 1 port, 2 port, 4 port, 6 port, 8 port semua ada. Memang cantik lah. Jangan lupa tekan button subscribe dan share. Minta support sikit bos. Ada button loceng dekat bawah tu, boleh tekan. Kalau nak datang kedai ni, boleh cari dekat YouTube. Alamat pun ada kat sana. Alhamdulillah kita dah siap dah pasang. Sebelah kanan dah siap, kita tengok sebelah kiri pula. Cepat. Okey, dah pasang yang sebelah kiri. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Kalau ada nak buat break macam ni, boleh call kita. Lagi boleh tengok lagi video yang sebelum ni, macam-macam lagi brek kereta yang kita buat. Memang cantik lah. Okay, kita dah siap pasang. Pastikan bleeding angin dulu. Kita bleeding angin dulu. Bleeding, buang minyak dulu. Okey, nampak. Pastikan minyak sini buih dah tak ada, baru kita tutup. Okey, dah siap dah sebelah. Bleeding lagi sebelah. Saya dah siap pasang. Yang tengah owner pun cakap nak warna merah. Kita dah tembak dah warna merah. Warna boleh pilih, nak warna apa pun boleh. Yang asal dia brake macam ni ya. Asal brake macam ni. Dan kita dah buat menjadi 2 port. Ni asal dia. Kita tengok. Ni asal, ni yang kita dah siap pasang. Okay, sekarang kita nak pasang tayar. Wah, dah pasang tayar. Wow, lagi cantik lah. Depan belakang AP Racing.
kita nak ikat tayar pakai top. Nampak malam bercahaya dia mystical. Sekarang owner pun dah nak balik. Yang tengah menonton boleh tekan button.